Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 10 Tebo, yang saya hormati Bapak Ketua Panitia, yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, Majelis Guru dan staf PU yang hadir pada hari ini. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 10 tadi, bahwa kegiatan ini saya nyelip di antara rapat dinas yang akan dilaksanakan hari ini, karena agendanya saya diminta untuk melakukan identifikasi sumber daya yang ada di daerah sekitar sekolah yang bisa kita kembangkan sebagai sekolah, sebagai sebuah ekosistem atau komunitas. Jadi pada kesempatan ini, kegiatan diskusi atau musyawarahnya harus dihadiri oleh Bapak Ketua Panitia, kemudian Bapak Ibu Dewan Guru dan staf PU. Jadi saya mohon waktunya Bapak dan Ibu ya. Baik Bapak dan Ibu, di sini kita akan melakukan identifikasi sumber daya di daerah yang ada di sekitar sekolah kita. Kemudian kita secara umum merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Kemudian kita terletak di antara dua aliran sungai Batanghari dan anak sungainya yaitu Sungai Batang Tepo. Kemudian secara umum kita merupakan daerah yang beriklim tropis dengan rata-rata suhu 25,80 derajat Celcius sampai dengan 28,7 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan 300 mm per tahun. Berarti kita ini merupakan daerah tropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Nah, berdasarkan hal tersebut maka secara geografis daerah kita banyak dimanfaatkan untuk budidaya pertanian karet dan sawit. Kemudian berdasarkan kondisi tersebut juga, maka daerah kita itu di beberapa wilayah merupakan daerah yang rawan banjir. Kemudian luas lahan kita Kecamatan Tembung Tengah sekitar 983,56 km persegi, di mana kita terdiri dari 2 kelurahan dan 10 desa. Dan kebetulan kita sekolah kita terletak di wilayah di Kelurahan Tebing Tinggi, maaf. Dan jumlah penduduk sekitar 42.698 ribu jiwa, itu data per 2 Desember tahun 2022. Nah, dengan latar belakang seperti itu, maka lama-kelamaan Tebo berkembang. Sehingga pada saat ini, penduduk Tebo kalau kita lihat berdasarkan dari beberapa ras ya, atau suku bangsa yang ada di sini, kita sangat beragam, mulai dari Minang, ada Bataknya, kemudian ada Jawa, dan kalau kita simpulkan itu penduduknya kita dibagi menjadi dua, yaitu penduduk asli dan penduduk pendatang. Nah, Bapak dan Ibu, sebagai sebuah komunitas, ya sekolah kita itu adalah sebuah komunitas atau ekosistem, di mana sebagai sebuah komunitas kita punya 7 modal utama. Modal utamanya yang pertama yaitu modal manusia. Kemudian yang kedua modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, kemudian ada modal fisik, modal lingkungan dan alam, dan terakhir adalah modal finansial. Kembangkan supaya sekolah kita menjadi lebih maju dan pembelajaran di sekolah kita menjadi pembelajaran yang lebih berkualitas. Sesuai dengan visi misi kita ya Pak ya, visi misi sekolah kita adalah siswa yang berprestasi dalam iman dan takwa. Nah, untuk mendukung itu apa yang kita punya? Modal apa yang kita punya? Nah, sekarang inilah kita akan mengidentifikasi. Untuk itu, saya minta masukan dari Bapak Kepala Sekolah, dari Bapak Komite, dan dari Bapak Ibu yang lain. Saya persilakan tanggapannya. Mungkin pertama ke Bapak Kepala Sekolah dulu. Ya, terima kasih. Jadi, tanggapan saya tentang potensi yang kita miliki terutama di lingkungan sekolah. Dilihat dari segi potensi sumber daya manusianya, sudah semuanya atau boleh dikatakan 100% tenaga pendidik kita adalah sarjana, dan hampir sekitar 98% itu sarjananya pas sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi tidak ada ragu lagi lah kita kalau segi potensi di segi sumber daya manusianya. Kemudian kalau kita lihat dari sumber daya peserta didik, hampir rata-rata anak kita lumayan
berprestasi, lumayan bisa mengikuti apa yang kita sampaikan. Tidak ada anak kita yang ibaratnya berperilaku yang jelek, yang berperilaku kategori jelek. Berarti potensi di segi potensi sumber daya manusianya di SMA Negeri 10 Tebo ini sudah lumayan bagus. Kemudian kalau kita lihat lagi dari segi fasilitas, sumber daya dari segi fasilitasnya atau pendukung, kalau dari fasilitas pembelajarannya, sekolah kita cukup memadai. Semua fasilitas sudah kita miliki, semua fasilitas kita sudah ada, termasuk untuk belajar. Suasana untuk belajar di SMA Negeri 10 ini lebih nyaman, jauh daripada gangguan suara fisik, perkotaan, dan lain sebagainya. Tinggal lagi bagaimana kita mengaduk atau mengkombinasikan antara sumber daya manusianya dengan fasilitas yang ada yang kita miliki. Kalau di segi fasilitas yang lain seperti jalan, itu adalah fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Kesulitan kita karena antara kepemilikan atau penguasaan atau pembinaan SMA itu di bawah naungan provinsi, sementara fasilitas lingkungan itu dimiliki oleh pemerintah kabupaten. Jadi ini yang ada kurang sinkron. Insyaallah mudah-mudahan kita akan melalui ketua komite yang akan berusaha untuk menyatukan visi-misi kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih tadi masukan dan pendapat dari Bapak Kesek. Jadi intinya kalau berdasarkan sumber daya manusia kita, sumber daya manusia kita itu tidak diragukan lagi. Jadi secara keseluruhan kita, tenaga pengajar kita adalah S1 ya, atau AK4, kemudian linier. Jadi tinggal kita mengembangkan sumber daya manusia yang ada, diimbangi dengan jumlah peserta didik yang walaupun tidak begitu banyak, tapi kita memiliki peserta didik yang punya potensi. Mereka berprestasi dalam bidangnya masing-masing, karena prestasi peserta didik itu tidak melulu hanya dari akademik, tapi dari bidang yang lain. Kemudian didukung juga oleh sarana-prasarana, kita secara umum sudah cukup lengkap. Dan betul adanya seperti itu, dibandingkan dengan sekolah lain, kita termasuk beruntung karena kita punya fasilitas yang memadai, terutama dari segi digitalnya. Kita punya komputer yang cukup lengkap. Jadi dengan dukungan yang ada, mudah-mudahan nanti kita akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian sarana yang ada di sekitar sekolah, jalan tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kesek bahwa informasi dari Pak Kesek, mudah-mudahan untuk tahun depan ya jalan menuju sekolah kita sudah lebih baik lagi, sehingga kita berangkat ke sekolah itu sudah nyaman, tidak seperti sekarang Pak. Ketika musim hujan kami agak deg-degan, ketika malam musim hujan berangkat pagi itu kami agak deg-degan, ini jalan nanti licin gak ya? Ya mudah-mudahan ke depan kita tidak merasakan itu lagi. Mungkin selanjutnya Pak, minta masukan dari Pak Komite terkait dengan sumber daya apa yang ada di sekitar sekolah yang bisa mendukung sekolah kami menjadi sekolah yang lebih baik. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 10, yang terhormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormati Bapak Ibu Majelis Guru dan Tekun Sekolah SMA 10 yang berbahagia. Saya mengingatkan waktu saya muda dulu di SMA 10 ini seperti itu. Nah, kurang diri itu juga jauh dari keramaian. Jadi kalau anak didik itu ada kemauan dan untuk menimba ilmu di Bapak Ibu gurunya, saya rasa inilah tempatnya. Beda dengan kita dengan SMA 3, SMA 3 banyak beri kelesor dan lain-lain ya. Nah kalau di SMA 10 ini kelesor agak jauh. Jadi tinggal kitanya membenahi
kepada anak-anak didik kita, sudah itu ibu-ibu gurunya mendidik anaknya itu. Nah, tinggal kemauan kita bawa kemana anak-anak ini. Kalau kita membawanya ke dalam yang baik, serasa anak-anak kita juga akan berprestasi baik. Nah, tinggal kita. Setelah itu lingkungan prestasi kita di SMA 10 sudah teruji. Saya dari pertama berdiri SMA 10 ini jadi ketua komite sampai sekarang. Saya sudah beberapa kali mengajukan minta berhenti jadi ketua komite, tapi masih tetap belum ada penggantian. Dia lagi, pulang sekolah. Jadi kantor ini salah satu wali murid waktu kami rapat komite, berarti waktu baik, maksudnya tidak diganti sampai sekarang. Walau dulu jadi ketua komite, seperti itu jawabannya. Sudah itu kami juga kemarin, tanggalnya kita SMA 10 lebih baik, rapat di SMA 20. Nah di SMA 20, itu SMA 10 ini kebagian yang terakhir menyampaikan pendapat. Tetapi alhamdulillah ketua komite SMA 10 dijadikan ketua komite Kabupaten Tebu. Nah, walaupun kita terakhir tidak dapatkan untuk alih sambutan, tapi kita yang dipilih untuk dari ketua komite se Kabupaten Tebu. Jadi rapatnya memerlukan dari kemarin dari di SMA 11 ya. Nah, terakhir kemarin itu menandakan SMA 10 ini bukan walaupun tempatnya di tempat sepi, tapi diperhatikan oleh kawan-kawan. Dan SMA 10 juga saya mendapatkan masukan-masukan itu. Kalau kirim ke perguruan tinggi, kita alhamdulillah banyak yang diterima. Ya, jadi walaupun tempatnya sepi, nah inilah yang perlu kita tingkatkan. Kenapa saya katakan ditingkatkan? Karena inilah untuk menarik minat anak-anak didik itu datang ke SMA 10. Kalau SMA 10 ini berprestasi, tentu anak-anak didik, orang-orang tua didik juga akan mengirimkan anaknya ke SMA 10. Jadi menurut kami untuk potensi SMA 10 ini sudah potensinya sudah sangat banyak. Tinggal kita ingin mengembangkan seperti mana. Karena kita dapat anak itu bapak dan ibu guru. Kalau anak-anak didik itu tinggal kita bawa ke sana. Semua tergantung dari kita ya Bapak Ibu ya. Kitalah motor penggeraknya. Jadi mau seperti apa sekolah kita, mau seperti apa murid-murid kita ke depan, tergantung dari kita. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bersedia enggak mulai saat ini kita saling bahu-membahu, saling mendukung, supaya apa yang sudah kita punya ini bisa kita manfaatkan secara maksimal, supaya ke depan sekolah kita lebih baik lagi dan lebih berprestasi lagi. Setuju ya. Baik. Iya Pak. Apapun yang diusulkan oleh komite, kita insya Allah SMA 10 belum ada istilahnya itu daya untuk dihadirkan apa-apa itu. Nah, namun kami sebagai ketua komite selalu meminta kepada wali murid apapun yang kita minta tidak pernah ditolak. Ya baik. Jadi satu lagi potensi kita adalah kita punya komite yang sangat mendukung apapun kebijakan sekolah, program sekolah, selagi itu baik untuk murid kita, komite kita, komite sekolah kita selalu mendukung dengan semangat ya, dengan semangatnya, kemudian dengan bantuan dananya mungkin ya, karena kalau tidak didukung oleh dana dari komite, sekolah kita hanya mengandalkan dari bos, rasanya kegiatan ekskul kita tidak akan jalan. Jadi kita berikan aplaus sekali lagi untuk Bapak Ketua Komite yang sudah mampu memimpin komite sekolah, sehingga apapun yang kita programkan itu selalu didukung. Terima kasih banyak Pak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain ada yang memberikan usulan atau masukan, ini loh potensi yang ada di sekolah kita dan ini belum dikembangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membicarakan tentang identifikasi sumber daya sekolah. Ya benar kata Pak Ibu Har, kata Pak Kepsek dan Pak Komite, bahwa di sekolah kita sudah memiliki sumber daya manusia, itu baik guru,
tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya maupun peserta didik yang berkualitas. Dari guru, kita ketahui guru memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai. Kemudian dari siswa juga, siswa kita rata-rata bagus, tidak ada siswa yang sangat bermasalah di sekolah kita. Bahkan rata-rata siswa kita aktif, mau ikut aktif, berperan aktif dalam berbagai kegiatan yang ada di sekolah. Nah, namun di sini kita ada beberapa hal yang ingin saya usulkan untuk kedepannya, untuk mungkin lebih mengaktifkan berbagai kegiatan siswa. Mungkin ini diperlukan kebijakan dari kepala sekolah dan pembina OSIS dan kerjasama dengan guru-guru yang lain nanti ketika sudah diprogramkan dan ditunjuk sebagai pembinanya. Nah, seperti kita ketahui bahwa kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kita ya sudah berjalan dengan baik. Seperti pramuka memang ekstrakurikuler wajib, sudah sangat baik. Nah, kemudian yang pramuka sudah terjadwal dan sudah terprogram dengan baik. Nah, yang saya lihat di sini kegiatan ekskul lain, kenapa tidak kita jadwalkan juga sama seperti pramuka gitu? Ada jadwalnya terarah siapa anak-anaknya yang ekskul A, B, C, kemudian siapa pembinanya, terarah setiap minggunya jam berapa mereka latihan, gitu kan? Jadi bakat anak bisa kita salurkan. Itu yang jadi pertanyaan di benak saya, kenapa anak IPS itu sangat minim dalam berkegiatan di sekolah. Nah, di kita juga mungkin anak IPS kan mungkin bidangnya di olahraga, di seni, di apa, itu tidak kita arahkan, gitu kan? Dan untuk bidang-bidang yang lain, PMR misalnya, ya ekskul bidang yang lain lah, Pak Zul, nanti di OSIS-nya mungkin bisa kita apakan lagi arahkan bagaimana kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Itu saja, Bu Fan. Terima kasih. Baik, terima kasih masukan dari Bu Irma. Jadi intinya kita punya potensi, ya ada dua potensi yang sudah sangat besar, yaitu dari guru-gurunya, dari tenaga kependidikannya, dan dari siswanya. Nah, yang jadi pertanyaan tadi, kenapa dalam ekskulnya kita sepertinya hanya ada 1-2 yang menonjol dalam hal ini pramuka. Nah, untuk ekskul yang lain, kenapa juga tidak kita kembangkan dan tidak kita kita jadwalkan dengan jadwal yang tetap seperti pramuka tersebut. Jadi misalnya kayak OSM-nya atau yang hobi, yang pita puisi atau yang punya bakat di bidang seni. Nah, itu benar-benar dijadwalkan, dibikin apa namanya pembinaannya siapa, waktu latihannya kapan, mungkin seperti itu ya Irma ya. Dan itu rutin setiap minggu sama seperti pramuka. Kalau pramuka kan hari Jumat siang ya sekitar jam 2:30 sampai jam 4 atau jam 5. Nah, untuk yang ekskul lain kenapa tidak seperti itu? Nah, dengan seperti itu mungkin nanti akan semakin banyak prestasi yang muncul dari anak-anak kita di bidang olahraga dan seni. Kalau yang kemarin olahraga dengan kita tidak begitu serius saja kita sudah bisa mendapatkan juara. Nah, apalagi kalau kita bisa kembangkan secara serius. Ya, jadi itu masukan dari Bu Irma. Jadi terkait dengan pengelolaan ekskul yang lain selain ekskul pramuka. Itu ya Bu Irma ya. Nanti biar nanti menjadi bahan ya, bahan diskusi buat kepala sekolah dan Bapak dan Ibu Wakil. Mungkin Bapak Ibu yang lain masih ada masukannya untuk sumber daya yang kita miliki yang bisa kita kembangkan untuk membuat sekolah kita menjadi lebih maju. Rasanya cukup itu tadi masukan-masukan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, dan dari rekan kita Bu Irma. Semoga masukan-masukan tadi nanti akan kita identifikasi semuanya ya, sumber daya apa yang ada nanti akan saya share hasil identifikasinya. Nah, kemudian itu yang nanti akan jadi bahan kebijakan dari sekolah kita dalam membuat sebuah program. Terima kasih banyak masukannya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ketua Komite, dan rekan-rekan.
Mohon maaf kalau dalam penyampaian saya ada yang salah atau ada yang hilang. Pada Bapak dan Ibu guru semua saya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada moderator.